Pemirsa, cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini dinilai bisa menimbulkan bencana di setiap daerah, apalagi yang berstatus rawan bencana. Oleh karena itu, warga dihimbau harus selalu waspada dalam mengantisipasi setiap potensi bencana di masing-masing daerahnya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan warganya untuk selalu siaga dalam mengantisipasi potensi bencana di wilayahnya. Hal tersebut dikatakan Doni mengingat kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, khususnya di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kami sudah apel siaga, mengerahkan seluruh personil dan kekuatan sarana prasarananya untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Yang kedua, kami sejauh hari sudah buat sudah rapat koordinasi dan buat surat lapor dalam rangka memetakan daerah-daerah yang rawan bencana. Mana saja, kemudian itu harus sampai kepada kecamatan, desa, RW, RT dan masyarakat. Sehingga kalau ada hujan di potensi yang ada bencana itu mereka bisa lebih waspada dan bisa mengungsi sementara. Ya kalau langsung sudah mengungsi. Jadi ada early warning system di mana peta rawan bencana sudah tersampaikan oleh BPBD kami kepada camat, desa, sampai ke bawah, sehingga masyarakat di bawah bisa lebih waspada lagi, kemudian mengambil langkah-langkah antisipatif ketika terjadi hujan turun cukup deras seperti itu. Selain menginstruksikan dan mengimbau kepada para pimpinan SKPD untuk siaga bencana, Doni pun berharap warganya untuk selalu siap bekerja sama dalam menangani semua urusan sosial kebencanaan. Diki Guntara, Bandung TV.